Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, misteri-misteri menyelengkupi negara Malaysia dan misteri-misteri tak akan terus berakhir, walaupun pasti akan berakhir juga sebab segala sesuatu di dunia ini akan berakhir juga, tapi tak akan cepat berakhirlah. Misteri demi misteri pasti akan banyak lagi timbul yang menyebabkan adanya drama-drama misteri. Ada drama-drama misteri dan sebagainya. Antara misteri-misteri yang paling terkenal sekarang di Malaysia ini adalah misteri James Bond 1 MDB. Lepas tu misteri kedua, misteri Steve Austin. Misteri Steve Austin penjana. Itu antara misteri-misteri lah yang timbul di Malaysia sekarang. Ada satu misteri ni saya nampak di satu laman web yang memang misteri. Wartawan rasmi laman Reformasi punya punya website. Saya pun anggap ini misteri juga sebab bila saya buka aja Google, terus ada tertulis kes ini senyap ya, atau apa sudah jadi, kes ini senyap ya, atau apa sudah jadi. Saya pun menjadi misteri. Wow, apa yang sudah senyap? Misteri apa yang timbul kali ini? Apa sudah jadi? Ya, lepas itu dibagi, diberilah satu tangkap layar. Tangkap layar, tangkap layar daripada satu newspaper secara online. Tajuk dia Muhyiddin berehatlah, biar SPRM siasat Wan Bestari Net hingga selesai. Dan itu rupanya berita lama. Sekarang ditanya semula. Tajuk dia Muhyiddin berehatlah, biarlah SPRM siasat Wan Bestari Net hingga selesai. Wow. Jadi apa sudah jadi dengan Wan Bestari Net ini? Jadi perlu di soal semula lah. Apa sudah jadi dengan Wan Bestari Net? Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin digesa untuk mengambil cuti rehat sehingga siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap projek Wan Bestari Net selesai. Ya, yang itu tangkap layar yang disertakan di dalam laman web rasmi. Apa itu? Laman rasmi, wartawan rasmi, laman Reformasi. Jadi kamu boleh cari itu di Google. Kes rasuah Bestari.net sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia yang dilaporkan pada ketika itu melibatkan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan menantu dia, sampai sekarang dia senyapkan oleh apa, disenyapkan oleh SPRM. Ui, betul kan ni? Itu yang ditulis di wartawan rasmi laman Reformasi. Dan yang terbaru, apa ini? Anak Muhyiddin Yassin pula terlibat dengan duit 1 MDB secara senyap. Sampai sekarang juga SPRM buat bodoh je katanya. Lepas tu saya sedang dalam dilema. Adakah saya duduk di negara Malaysia atau Zimbabwe? Tulis wartawan rasmi laman Reformasi ini. Katanya lagi, begitu mudahnya Puak Kayangan memanipulasikan undang-undang di negara ini. Ambil rasuah ratusan juta ringgit. Bila melibatkan Puak Kayangan, senyap sajalah kes tu, kata tulisan ini. Lepas tu dia sambung lagi, tetapi bila melibatkan rakyat miskin, hatta mereka curi satu tin susu pun boleh terus penjara 6 bulan ke 2 tahun, katanya. Lepas itu dia tambah lagi, ini best ni. Dia tambah lagi, kalau
sudah sampai masanya rakyat Malaysia bangkit melawan ketidakadilan undang-undang di negara ini. Selagi rakyat Malaysia buat, I don't know je. Selagi itulah negara kita dipimpin oleh Perdana Menteri dan Menteri Sampah macam ni. Wah, ini luar biasa ini. Jap parking dulu, baru kita sound balik. Kita sound balik. Kita parking dulu pelan-pelan. Kena berhati-hati. Berhati-hati, berhati-hati. Kita parking dulu. Berhati-hati di jalan raya. Apa ni, orang ni parking pun tak erti lah. Tak betul lah dia parking. Parking dah makan jalan orang. Macam mana ni, lesen ada ke tidak Pak Cik? Okey, sudah parking. Syukur sampai di destinasi. Bahagian pertama, bahagian pertama laporan daripada wartawan rasmi laman reformasi blogspot.com ini saya setuju. Tapi bahagian seterusnya saya tak setuju. Bahagian pertama untuk nak siasat yang sudah senyap itu saya setuju. Tapi yang hentam Perdana Menteri itu saya tak setuju. Mana boleh terus-terus hentam. Relax, pelan-pelan. Saya pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dia dalam proses untuk membersihkan semua perasua-perasua ini. Jadi perlu kesabaran, perlu kesabaran satu-satu. Buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sudah pun membuat tanggungjawab seperti sepatutnya. Buktinya dia sudah memimpin negara Malaysia kepada satu level baru yang dipercayai oleh negara di seluruh dunia, bahawa Malaysia sekarang dalam proses membersihkan amalan rasuah. Ramai sudah yang kena, ramai sudah yang disiasat, ramai sudah yang didakwa. Tak kiralah itu musuh politik ataupun rakan politik dalam kerajaan, luar kerajaan, semuanya kena sama rata. Jadi saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang dalam satu perjalanan yang betul, sedang dalam satu tindakan yang betul. Jadi semua rakyat Malaysia kena bersabar dulu. Kita akan nampak nanti, kita akan nampak nanti di mana kita akan nampak nanti di mana Malaysia akan berubah daripada satu negara yang rasuah, dulu didakwa rasuah oleh ramai orang, dan kita akan lihat selepas ini negara Malaysia bukan lagi negara rasuah dan negara yang takut ambil rasuah. Itulah yang sepatutnya terjadi kepada negara Malaysia. Kan? Kamu setuju tak? Okey. Jadi, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.